Manis-manis ya. Or keren. Saudara yang terbuat semua ambil yang keluar ya, maaf ya. Sorry. Wih. Izin liput. Ini persiapan. Betul-betul. Ya. Ini geser sehingga ya ini geser dekat bapak. Jalan pengantin. Pengantin. Angkat muka sedikit kok. Iya. Orang tuh kayak Katina, keren. Yuk, saya akui. Santai saja dengan kamera. Ada namanya, ada makan bapak.
Selamat makan. Selamat malam. Kalau laki-laki bunga belakang. Laki-laki bunga di belakang. Kalau perempuan boleh variasi, tidak apa. Laki-laki itu istilah mau laki, kepala suku, kepala pemimpin. Terus turun kepala ular. Yang sampai ada dia punya. Itu sudah. Ayo manis kok. Ini kan jelek sang-sang. Makanya Betty suruh mau menuju situ. Di sini macam-macam. Kan Betty ada telepon dulu. Ya dong situ. Om manis. Ya kok. Di rumah nih soal cucu. Permisi, dia marah. Baby Star kamera di sini kok. Thank you.
tutup pintu semua, jangan lupa. Bro. Ini tadi sip. Emang masa kecuali laki-laki lah Udah biar teman. Di take up ini auto pick up. Ini kunci sampai nanti masuk ke kamar mandi. Tidak mau cap di rumah. Tidak usah. Kunci pintu. Inon kunci ada. Mampir. Di belakang pintu belakang. Sudah. Pintu belakang. Sudah. Pintu belakang. Ing. Yang penting pengantin masuk. Jangan. Molo.
Ini tuh kapas itu sama. Ya. Turun masing-masing. Turun. Belum ada. Oh, tinggal berapa? Ada. Baru satu. Masih ada dua lagi. Takutnya. Semuanya apa sih? Oh mari, sama Walde. Sorry, apa? Sayang, sayang, geser saya. Nah, utang terbentur. Sapnya Oma, sapnya Mama. Ini sap Mama. Mama punya. Ini sup mama dari Batak teh yang saya mau ke ada dia. Dulu. Sama dia Bapak. Main dia Bapak. Main dia, Bang. Mas. Saya agak duluan supaya bisa masuk wajah-wajah di dalam. Mama cantik juga. Kenapa dong? Cerah masih terup. Kembar. Aku mau nembek. Mau nembek. Ini kan itu opo. Dia oma, dia oma. Opa omanya. Kamis. Selamat datang di Rute. Salam santun, salam sehat selalu untuk kita semua. Selanjutnya, mari kami serahkan ke panitia.
saya panang sepatu saya. Ya. Jadi kita bercela ada titik-titik. Eh, betul. Baik Bapak Ibu sambil menunggu proses acara inti sambil melepas dahaga untuk ditunggu nanti Bapak Ibu diiring oleh saudara-saudara kami ini juga saudara-saudara kami ini jemuran komisi Indonesia Kayu pada Bapak Ibu di mana bisa bintang menjalankan diri satu titik sayur susu bintang itu susah diorang biar dekain kemana musuhi mama tetap Thank you.
jadi bukti. Demikian berakhirlah rangkaian doa dan dukungan dari Bapak Ibu hadirin sekalian agar proses yang mulia ini bisa berjalan dengan baik sampai pada tahap sakramen perkawinan. Ayo mungkin Bapak Dekan mau sampaikan. Mungkin dari saya, kebetulan saya ini anak mantunya orang Nagakio juga. Jadi pas momen ini saya sempat WA ke bapak mantu saya. Ya, saya bilang mantu saya dulu ini kira-kira apa yang bisa saya berbagi informasi atau berbagi bahasa dengan bahasa Nagakio, karena di dalam kan tadi ada kebanyakan bahasa Manggarai. Iya, jadi bahasanya begini. Pata nemata zezu nazebu, leza nega boka mana pata nega sebusili. Jadi ya disampaikan artinya apa yang sudah menjadi komitmen hari ini bisa dijaga oleh kakak Kanis dan kakak Intan, ya biar bisa proses berjalannya sampai nanti pemberkatan berjalan baik. Tapi ada WA lanjut lagi dari Bapak Mantu. Iya, Bapak Mantu bilang begini. Kau bicara hati-hati. Tapi balasnya dengan bahasa daerah juga. Bapak Mantu pesan. Punung mawe-mawe mae kangaranga. Iya. Jadi, bicara adatnya hati-hati. Iya, awas salah-salah. Jadi, mungkin kalau saya sebut tadi bahasanya pata nemata zizu nasebu, lesa naga beka mana pata naga sebu sili. Kalau saya ada sebut salah, orang tukim Bapak Mantu salah informasi. Jadi saya ketika saya balas lagi Bapak Mantu balas dengan bahasa ini, saya juga tidak tahu balas bahasa Nagakio-nya apa lagi. Jadi saya hanya bilang I love you Bapak Mantu. Jadi biar aman, molo-molo try. Iya, jadi ini ketika diinformasi bahwa adik kita yang datang ini juga dari Nagakio, akhirnya saya berpikir dari Nagakio mana, ternyata dari Mokongo. Ya, jadi kalau dari sadar saya dari Bawai, jadi mungkin sipit-sipit ada tetangga lah. Ya, jadi yang jubir di dalam juga bukan orang lain, kebetulan baku kenal juga. Jadi biar lebih enak. Dan kita tepuk tangan dulu buat kakak Kanis dan kakak. Sebelum itu saya tidak menjelaskan proses adat di masyarakat yang disampaikan di dalam, karena di dalam semua pelatih kami baru pemain. Di depan saya kami juga ini pelatih semua. Ini pelatih 1.000 itu disepakati 30 juta. Lalu ada tadi disebut onim baru dan piantan, artinya di dalam itu untuk belis 250 juta dan piantan itu sekedar informasi yang saya mau sampaikan. Yang berikut sekarang sudah hadir pengantin Nuh dan Nana. Saya juga salut, tepuk tangan untuk pengantin. Hebat, tadi dia sudah bisa bicara bahasa Manggarai.
Saya kira mungkin sudah terus lama kan? Kalau boleh tahu. Tapi sebelumnya, sebelum berkenalan, coba ada kesini ini, kami juga sudah masuk ke wilayah kekuasaannya Raja dan Ratu nih. Sebelumnya mungkin satu mic yang berbahagia pada malam hari ini, supaya bisa para hadirin juga bisa mengenal dan juga sebentar bisa saling kenal. Pertama saya mau tanya ini, kira-kira Nana Kanis dan Nuwinta ini ketemunya di mana? Satunya tinggal di Batak, satunya tinggal di Sikuana. Lalu satunya dari Nagekeo, Mopoko, satunya dari Manggarai. Kira-kira kenalnya di mana, ketemunya di mana, dan sudah berapa lama? Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati keluarga besar Manggarai dan keluarga besar Nagekeo. Nah, menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh kakak MC, kami dua sudah bersepakat kalau untuk pertanyaan seperti ini nanti saya yang menjawab, karena jawaban itu sudah kami rembuk bersama. Baik, saya langsung menjawab. Awal mula pertemuan kami berdua yaitu waktu kami sama-sama berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan kami dua yaitu satu jurusan, jurusan kimia. Saya seniornya Nu Intan. Jadi cerita ini adalah cinta antara senior dan junior. Tembak pas sospek. Baik, lanjut. Saya seniornya Nu Intan itu 2 tahun. Waktu Nu Intan masuk semester 1, ospek saya semester 5. Jadi tatap menatap sudah ada seperti itu. Waktu itu hanya mungkin kata cinta belum sampai. Ya itu. Dan kami sudah berkenal dari tahun 2014. Pacaran sampai lupa tahun. Terlalu lama. Nah, itu sudah kenal. Jadi Nu Intan sudah kenal itu siapa tuh Kanis, dan saya juga sudah kenal siapa itu Intan. Nah, itu baru batas senior dan junior. Mungkin lalu seperti itu dulu. Terima kasih. Oh, gitu. Kira-kira ini karena sama-sama jurusan kimia. Kira-kira saat itu formula apa yang dipakai? Jangan sampai bukan pakai bahasa Indonesia, pasti pendekatannya pakai rumus kimia. Karena kasih molekul dulu kan mungkin. Atau ada ion-ion positif, ion-ion negatif, atau ion-ion P. Oke, baik kakak. Menjawab pertanyaan dari kakak MC, kalau untuk rumus kimia, cintanya ada. Rumus struktur kimianya itu C40, H60, O10, C12. Itu ada senyawa luar biasa, oksitosinnya, endorfinnya, progesteron, itu yang memicu ada perasaan suka, senang, sampai bisa menatap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sekarang tanya lab sampai terjadi itu molekul di mana sampai terjadi itu, ya toh? Karena labnya tempat pembuatan. Untuk molekulnya tidak sampai terjadi karena sampingnya cuma di molek. Tapi itu waktu perkenalan awal untuk cinta. Lalu mungkin punya rumus untuk kehidupan selanjutnya, bagaimana mencari hubungan ini supaya tetap aman. Ya baik, untuk rumus keberlangsungan hidup kami berdua itu sudah panjang lebar, sudah sangat mendalam yang sudah disampaikan oleh ketua
dari mewakili keluarga Manggarai dan keluarga Nagikeo. Jadi saya sedikit ya menjawab BMC, yaitu kami sehidup setia dan semati bersama. Bukan luar biasa. Jadi begini satu B. Kebetulan untuk rumus kehidupan, saya juga bukan jurusan kimia. Saya juga tidak tahu rumus kimia. Tapi kalau untuk rumus kehidupan, kebetulan Tuhan ciptakan saya lahir duluan. Ini kan kebetulan, persoalan takdir. Lalu saya juga sudah menerima sakramen pernikahan duluan. Usia perkawinan saya, sakramen perkawinan saya tahun ini kurang lebih sudah 17 tahun. Tapi ada rumus yang saya ingin berbagi. Tapi sebelum saya masuk ke rumus saya itu, saya mau tanya dulu, kira-kira Anu Intan suka nonton sinetron atau suka Korea atau tidak? Suka. Jadi baik, kalau suka, kalau begitu rumusnya saya ambil dari salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Rumus yang saya pakai adalah SCTV per I sama dengan A. SCTV itu socialization, C itu communication, T itu teladan, V itu variatif. Apabila sebanding dengan I itu adalah iman, maka hidup akan sama dengan A, aman atau adem. Oke, itu baik bersambut dari yang dibicarakan oleh orang tua di dalam. Nah, tanpa panjang lebar lagi untuk efisiensi waktu, sekarang kedua permaisuri Nu dan juga pangeran kita Nu dan Nana sudah ada di depan. Sebenarnya untuk efisiensi waktu daripada Bapak dong dipegang tangan satu-satu, lebih baik semua menyapa atau mau pegang tangan satu-satu. Baik, pegang tangan satu-satu sampai saling kenal dan juga saling menyapa. Oke. Jadi menyapa saja dari jauh. Siap dari jauh. Om. Ya, silakan. Salam. Salam kabar. Kita lagi lombain dari jauh saja. Pas lebaran hari ini. Iya, pas lebaran. Jadi bila ini kalau dari jauh. Untuk tidak puasa ini hari, kalau pas lebaran, pas puasa tidak makan. Jadi untuk sudah lepas puasa, ya tidak gagal, tidak batal. Ya, terima kasih untuk kedua yang paling berbahagia pada malam hari ini. Silakan duduk. Silakan duduk. Berdua. Berikut kami undang Bapak Non Tan untuk memberikan kata hati dari keluarga kepada Bapak Lo. Kami tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih asalamualaikum. Salam. Salve. Salve. Selamat Idul Fitri untuk kita semua. Terima kasih untuk AC berdua yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Atas nama keluarga besar Mopongo, Nagekeo, Flowamor Batakte, kayak campur aduk Batakte, luar biasa. Keluarga besar Manggarai,
keluarga besar, lelah, terpongkor, yang mongko, keluarga besar, WRI, seluruh keluarga besar yang ada dalamnya, dan terkhusus atas nama kedua anak kami, kedua orang tua, Bapak Marcel dan Mama Rose, Bapak Fidelis dan Ibu, Bapak Gab bersama Ibu, seluruh keluarga besar di dalamnya, kami pada malam hari ini diberi kesempatan untuk mewakili, menyampaikan kata hati keluarga. Yang kami hormati dan kami kasihi, Romo, yang sudah memberkati cincin kedua anak kami, rumpun keluarga besar, tetangga, RT, RW, dan singkatnya, seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini. Atas nama keluarga besar, kami menyampaikan puji dan syukur yang luar biasa karena berkat berlimpah yang diberikan pada hari ini. Hati kami sungguh terangkat melihat tenda kursi yang kami siapkan terisi penuh. Terima kasih untuk Bapak Mama, Bersaudara, keluarga, semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kehadiran Bapak Mama, seluruh undangan pada kesempatan ini, karena cinta dan kasih yang begitu besar kepada keluarga dan terkhusus kepada kedua anak kami, Intan dan Kanis, yang cukup melelahkan mungkin kalau kami di dalam tadi duduknya lipat kaki luar biasa. Saya sudah bolak-balik hampir 12 kali tadi saya hitung. Rangkaian acara ada yang disampaikan seperti itu. Dan terima kasih kepada kedua juru bicara kita, Bapak Wens dan Bapak Helma. Kita beri tepuk tangan dulu untuk beliau berdua. Saling tukar-menukar kata-kata dan tutur adat yang luar biasa, memberikan hasil kebersamaan dan diikat dalam sebuah kesepakatan adat. Satu ekor babi dan satu ekor kambing sebagai tanda seluruh kesepakatan adat dipenuhi dan disetujui bersama. Melelahkan tentunya. Terima kasih untuk kita semua yang mendoakan kedua anak ini, dan kami percaya bahwa kehadiran Bapak, Mama, Bersaudara, seluruh kakak adik, ACKE, anak Rona, anak Wina, di dalam kesempatan ini akan menguatkan hubungan cinta kedua anak kita, Kanis dan Intai, untuk melanggengkan hubungan mereka. Selanjutnya, kami berharap kita semua yang hadir terus mendukung mereka. Dan dari hati yang dalam juga atas nama keluarga, kami berharap malam ini kita terus bersama-sama dalam kegembiraan untuk kedua anak kita ini dan untuk keluarga. Karena suasana ini diciptakan untuk kekeluargaan kita semua. Atas nama keluarga juga, kami memohonkan maaf jika dalam rangkaian acara sejak tadi siang, sore, malam ini, ataupun sebentar setelah ini, ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohonkan maaf dari Bapak Mama dan orang tua semua yang hadir. Selanjutnya, terima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati seluruh keluarga Nagikeo, yang kami hormati juga seluruh keluarga Manggarai, tetangga RT RW KUB, kemudian juga hadir di sini Bapak Alo, Ketua IKMR, serta seluruh rumpun keluarga Manggarai yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua, dan kami berharap doa dan sukacita
kita terus bersama untuk mendukung kedua anak kami. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Lon yang sudah memberikan kata ungkapan hati dari keluarga. Kita persiapan untuk doa makan. Jadi kalau kita dengar dari awal tadi, kalau dari Bapak Rafael ada 5T. Ya. Terus dari Bapak Yon tadi ada SCTV. Jadi kalau dari saya mau makannya ada 7L. Lemah, letih, lesu, lunglai, loyo, lapar, dan lamber. Iya, jadi lapar itu lambung parah, lamber itu lambung berat. Jadi kita beri kesediaan untuk Ibu Catherine, Ibu Rin, Mama Tari, untuk bantu untuk kita doa makan malam bersama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sejak awal mula dunia ini diciptakan, Engkau menciptakan manusia begitu sempurna, dan kepadanya Engkau memberikan tugas untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, di hari yang berbahagia ini, malam yang indah ini, kami semua yang berada di tempat ini bersukacita dan bergembira menyaksikan peristiwa cinta ini, di mana sepasang insan yang sedang jatuh cinta, kedua anak manusia, laki-laki dan perempuan, anak adik kami Kanis dan Intan, telah mengikat cinta satu sama lain dalam perkawinan adat ini lewat upacara peminangan pada malam hari ini. Tuhan, satukan hati mereka dan peganglah hati mereka satu persatu. Jangan satu orang pun di antara mereka jauh daripada-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu proses selanjutnya. Semoga komitmen yang mereka bina pada malam hari ini, mereka dapat bertanggungjawabkan dalam proses selanjutnya, dalam upacara penerimaan sakramen perkawinan nanti yang telah ditetapkan tanggalnya. Dan daripada mereka, mereka akan melanjutkan karya penciptaan-Mu di muka bumi ini untuk membentuk rumah tangga baru dan melahirkan manusia-manusia baru. Tuhan yang Maha Kasih, kebahagiaan kami ini pada malam hari ini diwujud nyatakan dalam perjamuan makan malam bersama yang telah disediakan oleh keluarga. Kami mohon berkat-Mu atas makanan dan minuman yang akan kami santap. Dengan makan bersama, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dan persaudaraan semakin meningkat, dan semoga makanan ini memberikan kesehatan yang baik bagi pertumbuhan, perkembangan jiwa dan raga kami. Thank you.
Baik, terima kasih Bapak Alon Sukara, dia sudah membawa waktu sebuah lagu. Saya ini MC yang ketiga. MC yang pertama, kedua tadi untuk seremoni apa peminangan, dan saya memandu untuk menjadi MC untuk kepentingan menyemarakan suasana malam hari ini. Tadi sudah Bapak Alon Sukara membawakan sebuah lagu. Bapak Alon ini sebagaimana kita ketahui adalah Ketua Ikatan Manggarai Raya, Ikatan Keluarga Besar Manggarai Raya. Jadi beruntung karena Inta dan Kanis pada malam hari ini bisa hadir di sini dan membawakan sebuah lagu. Selanjutnya juga Inta dan Kanis juga beruntung karena malam hari ini juga hadir di sini keluarga juga. Jadi Pak Alo tadi selain Ikatan Keluarga Manggarai juga keluarga, juga ada satu keluarga juga kami jemput, Bapak Thomas Duhu. Beliau ini juga Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, beliau juga akan membawakan sebuah lagu. Ini juga keluarga juga. Tidak apa-apa kita apa menyodorkan tanggung jawab untuk membawakan sebuah lagu. Kami jemput Pak Thomas, sudah ada. Thank you.